Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Supreker, sahabat-sahabat Supreker. Selamat pagi menjelang siang, selamat sore dan selamat malam. Kapanpun dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, di pagi menjelang siang ini di jam 10 tepat teman-teman, saya sedang berada di RM Aroma Cirebon, teman-teman. Nah, ini rumah makan Aroma Cirebon. Salah satu rumah makan yang disinggahi oleh bis-bis Dewi Sri, teman-teman. Entah itu dari arah barat maupun dari arah timur. Oke, teman-teman, kita lihat yuk ada bis Dewi Sri apa saja yang keluar dan yang masuk nanti di RM Aroma Cirebon ini. Dan ini langsung disambut oleh Dewi Sri Fatma, Kampung Rambutan Pondok Labu. Kemudian di belakangnya masuk lagi itu ada Dewi Sri Jakarta Pekalongan. Nah, mungkin ini tim Pekalongan, teman-teman. Nah, itu masuk di RM Aroma Cirebon. Dan untuk lokasi RM Aroma Cirebon ini persis banget di pinggir pantura ya, teman-teman. Nah, ini di depan kita ini pantura. Kalau kita arah ke sana, ini arah ke Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. Kalau arah ke sana, berarti ini arah ke Cirebon Kota. Kemudian dari sini berarti Kanci dulu ya, teman-teman. Exit tol Kanci atau pintu tol Kanci, kemudian Cirebon Kota dan seterusnya, teman-teman. Dewi Sri Sarmin diberangkatkan dari RM Aroma. Semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan kembali teman-teman, ada bis Dewi Sri ke Tasabe. Diberangkatkan dari RM Aroma Priuk Cibinong Cakung Pulau Gebang, semoga selamat sampai tujuan. Diberangkatkan kembali teman-teman, ada Dewi Sri dengan nicknamenya Ramayana 2. Ramayana 2 diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Masuk teman-teman, Dewi Sri Artis. Ini start awalnya dari Pasar Petarukan, teman-teman. Dewi Sri Artis. Dan di sana itu terpantau ada Dewi Sri Balayu. Ini dari arah barat teman-teman menuju ke arah timur. Balayu ini tim Balamoa, teman-teman. Dewi Sri Balayu melanjutkan perjalanan arah ke timur, teman-teman. Itu dia dari arah barat. Semoga selamat sampai tujuan akhir. Diberangkatkan kembali teman-teman, ada Dewi Sri dengan nicknamenya Sela dari RM Aroma Cirebon. Oke, semoga selamat sampai tujuan Dewi Sri Sela.
Dewi Sri Kamandanu diberangkatkan dari RM Aroma Cirebon. Semoga selamat sampai tujuan. Kamandanu ini start awalnya dari Terminal Induk Kota Pemalang, teman-teman. Salah satu bis artis juga nih, Kamandanu. Semoga selamat sampai tujuan. Wes, belakangnya Orsela. Orsela Dedi Jaya, teman-teman. Tapi bukan Orsela. Orsela tadi udah lewat, nggak sempet kerekam. Masuk, teman-teman. Dua Dewi Sri. Yang pertama ini Salsabila. Ini start awalnya dari Terminal Duku Salam Selawi. Dan yang belakangnya itu ada Merpati, teman-teman. Merpati ini start awalnya dari Terminal Induk Kota Pemalang. Diberangkatkan kembali, teman-teman, ada Dewi Sri dengan nicknamenya Rizkia. Ini kalau nggak salah start awalnya dari Terminal Induk Kota Pemalang, teman-teman. Rizkia, semoga selamat sampai tujuan. Dan disambung, teman-teman, ada Dewi Sri lagi yang diberangkatkan dari RM Aroma New Express Kampung Melayu Tanjung Priuk. Diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Dan di sana, teman-teman, ada Libero. Ini start awalnya dari Terminal Singkil Adiwerna, teman-teman, Libero. Tujuannya Roxy. Wes, membasuri. Libero. Mantap. Semoga selamat sampai tujuan, Libero Roxy. Full membasuri, teman-teman. Dewi Sri Ragasela, teman-teman. Saya baru pernah ketemu nih, teman-teman, Ragasela. Ini dari mana nih start awalnya? Dewi Sri Ragasela. Bagi teman-teman yang tahu nanti tolong ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Dewi Sri Ragasela. Melintas, teman-teman, bus ada Rianto. Bis Goodwill Doro Muda melintas. Tujuan Bandung dan Rayan. Dewi Sri Baby Alliance. Ini juga start awal dari Terminal Induk Kota Pemalang, teman-teman. Sampai di RM Aroma. Dan dilanjut diberangkatkan, ini ada Dewi Sri dengan nomor lambungnya 629. Tidak ada nicknamenya, teman-teman. Jadi perangkatkan Dewi Sri dari RM Aroma, semoga selamat sampai tujuan dengan tujuannya Grogol Kali Deres. Diberangkatkan kembali, teman-teman, ada Dewi Sri dengan nickname Fatma. Tim Pond
Pondok Labu, teman-teman. Kampung Rambutan Pondok Labu. Dewi Sri Fatma diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan Kampung Rambutan Pondok Labu. Melintas teman-teman ada Sugeng Rahayu tujuan Cirebon, startnya dari tujuan Surabaya, teman-teman. Tujuan Surabaya, start Cirebon. Diberangkatkan kembali, teman-teman. Ada Dewi Sri Artis, tim Pasar Petarukan, teman-teman. Diberangkatkan kembali dari RM Aroma Cirebon, semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, sekian dulu videonya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ini teman-teman, terakhir ada yang mau keluar, Ibrahim teman-teman. Sebelum videonya saya akhiri, nah itu Ibrahim sudah persiapan keluar. Nah ini karena di pinggir pantura ya teman-teman tuh, banyak truk besar-besar, truk gede-gede. Nah itu di sana Ibrahim sudah persiapan mau diberangkatkan dari RM Aroma Cirebon. Diberangkatkan teman-teman Dewi Sri Ibrahim. Ini start awalnya dari terminal Singgiladi Werna, teman-teman. Dewi Sri Ibrahim. Diberangkatkan dari RM Aroma, semoga selamat sampai tujuan. Dewi Sri Ibrahim mengisi rute ke Bayoran. Siap. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. BCL Cilengsi, tim Bumi Ayu. Giliran mau diakhiri, banyak bis-bis yang keluar teman-teman. Oke, videonya saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.